Halo Sobat Traveler, jumpa lagi di channel Bali Sahara yang memberi info seputaran tentang traveling. Semoga video ini dapat mengobati rasa kangen Sobat Traveler yang ingin berwisata ke Bali. Wisata kuliner kali ini, saya ajak kalian kulineran di dekat Ngurah Rai International Airport, kira-kira 5 menit perjalanan. Keluar airport, kalian akan berjumpa dengan Taman Kesatria Gatot Kaca yang sangat indah dengan patung kuda dan kereta kencananya. Dibangunnya patung yang megah ini bertujuan memberikan perlindungan bagi para wisatawan secara spiritual. Seperti halnya tokoh Gatot Kaca itu sendiri yang dipersonifikasikan sebagai pahlawan tanpa tanding, rela mengorbankan jiwa raganya untuk menumpas kejahatan dan ketidakadilan serta melindungi kerajaan Pandawa. Taman Gatot Kaca ini diresmikan tanggal 30 Oktober 1993 oleh Gubernur Bali saat itu, yaitu Bapak Profesor Ide Bagus Oka. Nah, lokasi kuliner kali ini hanya 100 meter dari Taman Kesatria Gatot Kaca, Warung Wardani, yang tentunya sangat terkenal di kalangan warga Bali dan wisatawan domestik, termasuk kuliner legendaris karena merupakan cabang Warung Wardani di Jalan Yudhistira Denpasar. Thank you.
Sobat Traveler, ini penampilan nasi campur Wardani. Apa saja isinya? Ada sate daging sapi, sate ayam, sayur kalasan, ada sisit ayam, udang crispy, dendeng sapi, seperti ini, dendeng sapi, juga ada sayur labu dan nangka, nasi putih, dan sambal. Selamat makan, mari kita coba. Dendeng sapinya manis, juga gurih. Coba sayur labunya. Udang crispy-nya. Crunchy sekali. Coba sambalnya juga. Sambalnya terasa manis, pedas, asin, gurih. Sisit ayamnya. Tidak terlalu pedas, tapi tetap enak. Sate sapinya. Lembut sekali. Sangat segar ditemani dengan es jeruk. Usai sudah wisata kuliner di Warung Wardani, bagi kalian yang pernah datang ke warung ini, bisa tulis di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe, like, dan follow Instagram kami @BaliSaharaTravel.